Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI Cabang Nusa Tenggara Barat II diminta turut serta membantu pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam memberantas rabies yang saat ini berstatus kejadian luar biasa di Sumbawa. Hal ini disampaikan M. Munawaroh, Ketua Umum PBPDHI, usai melantik pengurus PDHI Cabang Nusa Tenggara Barat II periode 2019-2023 yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar. M. Munawaroh berharap semua pengurus PDHI Sumbawa bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam memberantas dan membebaskan penyakit-penyakit zoonosis. Saat ini pemerintah Sumbawa tengah berupaya memberantas wabah rabies yang melanda sejak beberapa bulan lalu. Oleh karena itu, pengurus PDHI Cabang 2 Nusa Tenggara Barat diminta berperan aktif dan serius membantu pemerintah hingga status KLB rabies ini dicabut dan dinyatakan Sumbawa bebas rabies. Selain itu, semua pengurus PDHI Sumbawa diharapkan bisa memberikan satu kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat dalam memberikan hal-hal yang berkaitan dengan keserawan atau kesejahteraan hewan. Mengharapkan PDHI di Sumbawa khususnya dapat memberikan satu kontribusi kepada pemerintah daerah khususnya dalam bidang penyakit-penyakit zoonosis, membantu pemerintah dalam membebaskan rabies di Pulau Sumbawa ini dan membantu pemerintah di dalam memberikan hal-hal yang berkaitan dengan keserawan untuk kesejahteraan hewan yang harus disampaikan kepada para masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PBPDHI juga memberikan seminar kepada semua pengurus PDHI serta mahasiswa dengan tema Continuing Professional Development Veteraner. Seminar ini dimaksudkan untuk memberi wawasan kepada dokter hewan di Sumbawa, bagaimana menjadi seorang entrepreneur agar semua dokter hewan di Indonesia, khususnya di Sumbawa, bisa sejahtera dengan memiliki suatu usaha meskipun sebagai ASN. Usaha-usaha tersebut berkaitan dengan bidangnya seperti usaha peternakan dan klinik hewan, sehingga nanti setelah pensiun, para dokter hewan ini masih memiliki pendapatan yang cukup dan sejahtera. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GetTV.